Banane bisa sebentar lagi mau berangkat ya, jadinya kita ini bagian dalamnya seperti ini ya. Penumpangnya nggak terlalu full. Ini toiletnya. Weh. Oh. Penumpangnya full. Ah, ini Damri berangkat ya. Kita review lagi juragan 99 yang keras-kerasannya. Nah, ini apakah penumpangnya banyak atau sedikit ya? Soalnya ini kan baru perdana ya. Baru perdana jalan berapa PP ini. tepat Bali Trans, sampingnya Bali Trans. Keren nih, kita foto aja loh. Wes, keren asli. Keren loh. Penumpangnya juga ada full loh. Penumpangnya full. Ah, tumben dia parkir di jalur nomor 7. Ya. Lawannya nanti adalah lawannya pelari semua nih. Nah, nih. Krunya Bali Perdana. Om. Om. Nah, nih. Armada Juragan 99 nih. Kita lihat dulu lah dalamnya seperti apa nantinya. Soalnya bisa berangkatnya lebih cepat kok. Nah, untuk armadinya sendiri menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang sudah menggunakan Euro 4 ya. Dan bodinya adalah bodi Dream Coach buatan Adi Putro. Dan Dream Coach ini adalah satu-satunya Dream Coach JB5 pertama yang masuk Bali, yaitu Juragan 99 yang jadi bis akap ya. Nah, dia ini single glass, sama kayak sebelahnya single glass. Nah, ini julukannya adalah Jerry. Nah, ini ya. Tom and Jerry. Ini kalau mau memesan tiket bisa di online atau di bapaknya ini ya. Karena ini bisa sebentar lagi mau berangkat ya, jadinya kita cepat-cepat aja review nih. Nah. Di dalamnya nanti lihat aja. Lihat aja ya, ini di apa 08. Nah. Ya, gampang lah. Nah, di tangannya Karwi. Ini Mercedes-Benz OH1626 ya. Aduh, kena copyright nanti. Dan ini bagian dalamnya seperti ini. Misi ya, Om. Nah, ini. Oh, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Penumpangnya nggak terlalu full karena ini Oktober ya, bulan Oktober, jadinya kurang lah peminatnya. Full kan. Tapi kurang sih, masih Oktober kan masih beberapa PO bis sepi loh. Nah, ini ada tempat sepatu juga. Oh. Suara boleh aja terheran-heran sih, karena negaranya sendiri nggak ada slipper ya. Oh, ya nggak apa-apa. Masuk dah, Bu. Ya, nggak apa-apa, santai aja dah. Ya, ya kita keluar aja dah. Oh ya, ini toiletnya bisa dibuat BAB loh, serius. Lupa lihat dalamnya, tapi toiletnya bisa dibuat BAB nih. Nah, ini toiletnya. Weh, oh. Wah, ini sama Gunung Arta Osor. Nih, toiletnya bisa dibuat BAB. Karena dia ada tangkinya sendiri kok. Untuk harga tiketnya 410 sampai 420. Yang 410-nya bagian atas, 420-nya bagian bawah. Tapi bagi kalian yang punya cewek hamil, wanita hamil, itu saran saya di bawah. Orang tua juga di bawah. Tapi kalau ya pemberani di atas enggak masalah. Nah, ini ya. Harga tiketnya mulai dari 420. Tapi untuk makannya di rumah makan Watu Dodol. Sedangkan kalau di arah Malang menuju Denpasar itu rumah makannya di Marsada. Memakan Marsada di daerah
Probolinggo ya. Ini bisa kita mau berangkat, kita buat video terus ya. Kita lihat, cakep asli. Cakep. Weh, balapan dah nih. Balapan sama Gunung Harta. Panas. Panas. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tambahan info untuk yang juragan 99 nih, yang keberangkatan pagi nanti sampai sini jam 9. Jam 9 atau enggak asar inilah, jam-jam asar. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini ada bis lagi nih, bis apa ya? Kayaknya bis dari Jakarta nih, aku. Oh iya, Keramat Jati. KD.